Hai, anda masih lagi bersama saya Anwar Abdullah daripada Kayo.my dan hari ini saya berada di Rail Kantin Kota Damansara. Jadi apa yang best ni kat sini, hari ini kita akan makan makanan yang sedap-sedap kat sini. Tapi kalau saya cakap tak seronok lah. Nak lagi best? Korang kena ikut apa yang saya makan kat dalam ni. Alright. Jenama Rail Kantin adalah antara pecahan jenama Keluang Rail Coffee yang mempunyai 3 cawangan di Keluang Johor. Perusahaan kedai kopi ini telah bermula sejak tahun 1938 dan kini Rail Kantin Kota Damansara telah diuruskan oleh generasi keempat keluarga ini. Di tingkat atas Rail Kantin ini ada sebuah ruangan yang disediakan khas bagi mereka yang inginkan suasana privacy, di mana ruangan ini boleh digunakan untuk acara kecil-kecilan seperti majlis harjadi, ruang mesyuarat santai dan pelbagai lagi. Ruangan ini boleh memuatkan maksimum sehingga 35 orang. Hidangan buffet juga akan disediakan mengikut bajet pelanggan dengan harga minimum RM20 seorang. Namun demikian, hidangan ala kad juga disediakan. Ruangan ini akan dibuka jika menerima tempahan minimum sekurang-kurangnya 15 orang. Jadi first kali kita makan dulu dia punya menu pertama dia adalah roti bakar. Okey, nampak sangat menarik, sangat crunchy, sangat lembut dan juga sedap ke tak kita rasa? Sangat sedap, sangat manis dan kurang kita rasa. So, tonton video ni sampai habis sebab kejap lagi banyak lagi menu nak makan. Kita nak makan bila bos, mentari, nasi lemak, macam-macam lagi. Tengok sampai habis tau. Tau. Okay, kita seterusnya menu kedua. Kita panggil dia Bun Sambal Special. Haa, mari kita tengok apa ada. Roti, timung, telur rebus dengan sambal. Tengok eh. Sedap godok ni. Try lah. Oh, baik boh. Antara menu-menu menarik di sini adalah mi hun siam ayam rendang, mi hun siam rendang kambing, mi rebus Johor, mi kari, nasi lemak ayam berempah dan paling menarik adalah nasi lemak rendang kambing. Oh ya, selain dari itu, para pelanggan juga boleh memilih 5 sambal berbeza untuk dihidangkan bersama, iaitu sambal bawang, sambal ikan bilis, sambal udang, sambal sotong dan sambal kerang. Dan sebenarnya, ramai pelanggan yang datang semula ke Rail Kantin kerana inginkan sambal-sambalnya. Rahsianya tak rahsia lah, macam biasa jugalah. Tapi apa yang kita buat, kita kena ikhlas lah. Dan semua hati apa yang kita buat kan. Kita jangan ragu-ragu apa yang kita buat. Kita kena yakin kepada diri sini kita sendiri lah. So, datang dia sedap. Dia sedap. Siapa-siapa orang boleh buat sedap kan. Tapi kita rahsia kita, cuma kita ikhlas. Apa kita buat, kena ikhlas yang yakin apa yang kita buat. Namun daripada segi customer ni, kita kena yakin dengan dia lah. Itulah dia. So benda-benda rampungan ni pun sama je. Kan ada benda tu, tempat lain pun sama. Cuma cara mungkin lain. Cara saya lain, cara dia orang ni lain. Itulah cara kita sembahkan itu. Ini pula adalah Encik Lim Jit Chen atau lebih dikenali sebagai Uncle Jack. Beliau adalah pemilik jenama Keluang Rail Coffee dan kali ini Uncle Jack sendiri telah menyediakan minuman kopi Keluang khas untuk kami. Nampak tu, nak buat kopi pun harus ada gaya tau. Rail Kantin juga menyediakan hidangan berbuka puasa sempena Ramadan ini seperti set nasi biryani dan juga set nasi lemak goreng. Dan ia juga boleh dipilih untuk dihidangkan bersama-sama dengan rendang ayam atau rendang kambing ataupun ayam goreng. Selain dari itu, set ini juga didatangi dengan buah kurma, air sirap limau selasih dan juga puding. Manakala untuk menu pencuci mulut, Rail Kantin amat terkenal dengan 3-layer ice cream, di mana lapisan ice cream coklat di lapisan pertama, ice cream vanilla di lapisan kedua dan ice cream kopi di lapisan ketiga, di mana ice cream kopi tersebut diperbuat daripada parti kopi Keluang. Dan menu kedua pula adalah ice kopi cendol. Alhamdulillah, kenyang betul makan dekat Rail Kantin Kota Damansara ni. Makanan dia memang sedap. Macam-macam ada. Ada nasi lemak ayam berempah, nasi lemak rendang kambing, ada mi kari, mi rebus, macam-macam ada. Weh, kalau ikutkan memang tak puas nak makan. Tapi orang kata jangan tamak kan, makan kena sikit-sikit. Jadi korang yang belum pernah datang ke sini, korang kena datang dan make sure korang cuba menu-menu yang telah korang tengok dekat dalam video ni. Alright, stay tune Kayo.my dan jumpa lagi. Assalamualaikum.